Are you ready, Chef? I only work with the best, eh? Not with ulat yang bergantung harap pada uncle dia. Kau ni sebenarnya bijak tau. Kau tak bodoh. Pagi tadi pun cakap saya bodoh. Jangan mencelahlah bodoh. Brother, come back ni ah. Brother maratonnya. Brother maraton apa tangkap? Aku tak curi lah. Wait, aku tak bersalah. Aku dah tak ada duit. Kaya benda tak ada duit. Sepanjang cerita dah aku dah tak kaya. Ini rumah Cik Sufian. Saya ni orang gaji Cik Sufian. Oh, orang gaji. Beli kasut. RM50. Awak mesti suka adventure, kan? Have fun. You memang nakkan jawatan saya, kan? Aku ada benda nak bagi tahu kau ni. Mesti kau panggil diri kau Adam, tak? Hey, Adam! What's the problem, Adam? Hello, Adam! Adam! Oi. Bila saya terima skrip CEO ni, ya, saya bayangkan ini tentu tentang cerita dunia perdagangan. Mungkin kisah seorang korporat mempunyai anak perempuan, jatuh cinta dengan satu seorang CEO mungkin, dapat tentangan daripada orang tuanya. Itu gambaran saya pada awalnya. Ya. Tapi bila saya baca, bila saya berbincang dengan pengarah, saya lihat cerita CEO ini begitu menarik sekali. Masa tu saya tak tahu lagi watak apa yang saya pegang, because ada kind of banyak watak yang sangat menyerlah dalam CEO tu. Setiap watak memainkan peranan, satu benda yang sangat menarik saya rasa. Saya seorang yang sangat memilih naskah dengan siapa saya nak bekerja, pengarahnya siapa. Apabila saya diberikan tawaran untuk membawa watak Sufian Abbas ni, pertama sekali saya baca skrip dia. Saya suka. Dari segi perjalanan cerita, storyline dia, ia bukanlah satu filem berat ataupun filem yang bolehkan saya katakan deep. Dia adalah satu filem feel good movie. Dan kemudian saya akan tengok pula siapa players dia. Dan players dia pun orang-orang yang saya dah biasa bekerja, dan saya tahu macam mana tahap serius diorang sewaktu berada di set penggemaran macam mana. Bila saya tengok skrip pula CEO, saya tengok wow. Dia sebuah cerita yang bila saya baca skrip, saya dah tergelak. Saya dah rasa macam kelakar. Saya dah ada satu imaginasi terhadap skrip tu daripada segi penulisan dan juga momen-momen yang diberikan dalam CEO tu. Olahan penceritaan nya saya rasa segar. Dia macam lawak-lawak muka serius. Tapi at the same time sebenarnya cerita ni serius. Tapi tak adalah dia buat serius sangat. Saya imaginkan watak diri saya dalam keadaan serius dan melontarkan dialog-dialog komedi seperti itu. So itulah antara sebab mengapa saya mengambil CEO. Perjalanan watak, penceritaan, itu yang membuatkan saya tertarik untuk membuat naskah ini. Adam, bertenang. Sudah gaharu cendana pula. Sudah tahu bertanya pula. Kau jangan nak berteater. Mengaku saja. Apa yang kau mengaku? Skrip CEO ni agak berbeza dengan cerita-cerita Melayu yang lain yang ada di pasaran. Tidak sama dengan yang lain. Kita cuba mencari sesuatu yang lain daripada yang lain. Well, this is a kind movie yang mungkin, but for me, agak
tak banyak movie macam ni yang dari segi cerita tentang seorang CEO yang kemudian jatuh dan kemudian seorang kutu yang naik. Film CEO ni mengisahkan tentang dua orang pemuda yang berlainan hidup di dunia yang berbeza. So somehow ada twist of fate yang dia orang switch places, but ada something berlaku. Dan Adam, seorang lelaki yang kaya sebagai CEO, one day happen tragedy yang menyebabkan life dia jatuh. Kredit kad dia ditarik, rumah dia ditarik dan segala-galanya hancur. Dan ini membuatkan Adam kembali menjadi manusia biasa yang zero, tak tahu apa. Oi. Mana kereta kau? Kau masalah kau lah. Amboi, cakap aja nak belagak, cakap aja nak belagak. Masa sampai nak jual kasut ni? Isap dadah dah. Aku tak ada duit, aku nak makan. Faham? Jan Abbas, seorang pengantar pizza, dia tak pernah memikirkan tentang masalah-masalah dia. Sentiasa hidup dalam keadaan happy go lucky, dan dia percaya hidup tu perlu adalah atas andalan with the flow ataupun apa yang Tuhan telah ditetapkan untuk kita, dan kita cuma perlu redah ikut je apa ketentuan yang telah diberikan oleh Tuhan. Ah, tu hari yang malah nak faham korang. Ni aku nak cerita pasal hidup ni. Hidup ni aku kena relax, kena tenang. Ha? Timing kena betul. Ada sebablah kenapa aku kerja dengan kedai Puan Suraya tu. Ha, lambang. Minta masa 2 minit sikit. Saya ada bawa kasut, nak tengok. Ikut jelah. Korang nak bagi pau sekelip mata jelah ada kat depan mata. Mana cerita apa? Serumak ada. Kasut tu dalam iklan je bang. Puan ni dah Imran pakai. Abang jangan banyak cakap dengan saya bang. Nama dia Nina, dia berumur 24 ke 25 tahun, dia jadi personal assistant. And then dia sangat jujur dalam kerja dia. Dia bukan sejenis personal assistant yang suka lipas bos ke apa. Dia suka buat kerja, dia buat kerja betul-betul. Sebab impian dia nak jadi CEO juga sebenarnya. Itulah impian dia. Adam ini adalah seorang lelaki muda yang berkejaya. Jadi Adam ini dia selalu sukses, selalu achieve the target, selalu memberi komitmen yang 200% of commitment. Bila dia percaya, dia sangat confident, and then dia rasa macam semua benda yang dia buat semuanya bagus. Tak ada orang boleh challenge dia. And then somehow ada satu benda yang berlaku di mana Adam ini tiba-tiba dipecat tanpa dia tahu sebab musabab dia, kenapa dia dipecat. Di situlah jeni itu bermula. Banyak kes, banyak konflik berlaku di mana tiba-tiba sekretari lama dia nak bagi tahu datang pasal dapat tahu kes sebenar, kenapa dia dibuang. Dan watak Betul Kushairi, orang yang dia sangka macam kutu rayau ini, tiba-tiba naik jadi CEO, ambil tempat dia. So banyak konflik yang dia kena ungkai kan. Are you ready, Syah? I only work with the best, eh? Not with ulat yang bergantung harap pada uncle dia. Kau ni sebenarnya bijak tau. Kau tak bodoh. Pagi tadi pun cakap saya bodoh. Jangan mencelahlah bodoh. Brother, come back ni. Brother maratonnya. Brother maraton apa? Tanggap. Aku tak curi lah. Wait, aku tak bersalah. Aku dah tak ada duit. Kaya benda tak ada duit. Sepanjang cerita dah, aku dah tak kaya. Ini rumah Cik Sufian. Saya ni orang gaji Cik Sufian. Oh, orang gaji? Beli kasut. RM50. Awak mesti suka adventure, kan? Have fun. You memang nakkan jawatan I, kan? Aku ada benda nak bagi tahu kau ni.
mesti kau panggil diri kau Adam, tak? Hey, Adam! What's the problem, Adam? Hello, Adam! Adam! Oi. Saya merasa Araf Film bernasib baik kerana kita dapat barisan pelakon yang bagus. Dia orang punya chemistry bagus dan saya tak ada masalah bekerjasama dengan mereka semua. Kami memilih Ramesh Haq. Saya rasa because Ramesh Haq have a charisma as a CEO. Dia punya figure tu sendiri, cara bercakap pun dia memang ada CEO punya look. Ramesh Haq. Ini bukan kali pertama saya bekerjasama dengan beliau. Keserasian suatu di set tu tak perlulah untuk disangkal lagi dah. Benda tu dah banyak kali kami bersama dalam frame. Kita orang boleh berbincang, kita boleh discuss. Okey, macam mana kita nak jadikan scene ini lebih alive, macam mana nak jadikan scene ini lebih natural, lebih hidup. Saya faham sangat cara kerja dia. Beliau seorang yang sangat serius. Untuk menzahirkan apa saja watak yang diberi pada dia. Dan benda tu pada saya adalah motivation untuk diri saya sendiri. Bila bekerja dengan orang yang serius, bila bekerja dengan orang yang bagus, benda tu satu bentuk motivation untuk saya memberikan yang lebih bagus. Bukan saya nak cakap yang kerja sebelum ni saya bagi tak full commitment, tapi cuma dia memberi lebih motivation. Dalam CEO ni pun sebenarnya kami tak berpeluang untuk berlakon yang betul-betul bersama-sama sebab Beto di alam yang lain. Maksudnya dia di dalam circle yang lain, saya dalam circle yang lain. Tapi kami jumpa dalam beberapa scene saja. Sudah semestinya bagi saya ini adalah satu penghargaan jugalah bila dapat berganding sekali lagi dengan Beto. Semua orang pun tahu Beto macam mana kan dalam penyampaian dia daripada seorang pelakon. Pemberian dia terhadap watak itu. So saya rasa sangat teruja juga bila digandingkan sekali lagi dengan Beto. Beto best, Remy best. Mula-mula tu kita ingat dia dua ni sombong. Padahal sebenarnya dia orang ni sangat best. Kerja dengan dia orang best, dia orang serius. Dia tak main-main kat luar, dia main-main. Tapi bila dalam set, betul-betul kerja. And then, paling best sekali dia dan Yusof pun ada. Kesenang nak kerja dengan dia. Dan dia sangat humble. Kita mula-mula ingat dia macam sebab dia kan dah lama kan. So sebenarnya semua okey, semua best. Christina, ini pertama kali saya berlakon dengan Christina, tapi di luar sana ramai mengatakan Christina adalah seorang pelakon yang bagus. So saya rasa teruja dapat berlakon bergandingan dengan pelakon-pelakon yang bagus ni sebenarnya. Dia seorang yang sangat koki. Dan karakter ini menepati karakter koki dia. Kami boleh berdiskus, kami boleh bersembang, kami boleh berbincang untuk menjadikan sesuatu babak tu menjadi lebih dinamik dan lebih natural. Mereka adalah generasi baru yang mempunyai lakonan yang begitu hebat dan banyak yang boleh kita pelajari bersama. Banyak yang mereka boleh belajar daripada saya dan banyak yang saya boleh belajar daripada mereka. Bekerja dengan seorang pengarah baru, Razai Hisham, saya memang merasakan dia adalah satu cabaran. Macam saya, walaupun saya pernah berlakon dengan beberapa orang pengarah sebelum ini, tapi itu cara yang lain. To be honest, memang dalam minggu pertama tu memang agak sukar. Tapi selepas tu kami makin serasi. Keserasian tu ada, bukan saja kepada saya. Kepada setiap pelakon yang beliau arahkan, saya nampak kesesuaian itu. Saya dapati dia seorang yang ada vision. Dia tahu apa yang dia nak. Dia serius dengan apa yang dia nak. Dan dia sanggup meredah apa jua bentuk kesusahan yang bakal dia timpa. Dan benda-benda tu yang membuatkan saya rasa okey, dia ni bukan sekadar director baru yang ingin sekadar mencuba macam tu. Saya tahu dia serius. Dan saya nampak Razai Hisham memang seorang director yang boleh pergi jauh lah dalam bidang pengarahan dan juga idea-idea dia yang dibawa, cara-cara yang disampaikan
kepada saya tentang vision dia, mission dia dalam cerita CEO ni, saya nampak dia akan menghasilkan sebuah komedi series yang lain. Macam boleh bounce ideas and then kadang-kadang tu kita try, tapi kadang-kadang tu kita rasa best tapi orang tengok tak best. So kalau apa-apa dia akan tunggulah lah. Tapi kadang-kadang apa yang kita try tu dia beli juga. Tu fun lah. Tapi okey bekerja dengan dia, tak stres. Tak rasa macam tekanan, alamak, depan ni sini dah, depan ni sini. Tak ada. So bagilah sini apa-apa pun. Kita orang macam okey. Kerja dengan Syam, dah pernah kerja dengan dia. So not much of a big problem. Problem ada tapi not big. But the first timers of being producer and all that, I think no matter what in this industry, experience still helps you along. Macam bayi nak belajar jalan kan, so they have to learn to fall and get up again. And they have to learn through the hard ways. Not as kalau dah biasa experience tu, kita tahu mana nak elak. For first timer, I guess they do quite good. Memorable scene banyak juga sebenarnya. Okey, kalau dengan Chris rooftop scene di atas rooftop, sebab masa tu dia ceritakan impian dia apa dia nak sebenarnya. Itu as character, tapi sebenarnya pun as orang Christina Suzanne pun macam ada impian tu juga. So kita gunakan dua-dua tu macam yeay, best gila. Scene dekat rooftop depan menghadap dengan KCC, sebab dia walaupun simple tapi dia ada meaning dia tersendiri. Pada saya dia scene yang passionate, walaupun kita orang tak ada bersentuhan dan sebagainya, tapi dia adalah satu scene yang passionate sebenarnya. Oh, semuanya saya rasakan something. Saya boleh cakap semua scene adalah semua yang bagus. Pengembaraan dibuat di rumah-rumah yang besar. Itu satu pengalaman yang hebat saya rasa. Harapan kami agar peminat dapat menerima ya, filem ini, cerita ini, lakonan kami ya, dan seterusnya memberikan sokongan. Saya punya harapan agak besar sebab kita menampakkan satu improvement dan hasil yang menarik dari sudut lakonan, dari sudut cerita. Okay, sebagai seorang yang terlibat dalam filem ni, dah tentu saya mengharapkan yang terbaik untuk filem ni. Kepada orang-orang yang untuk menonton, ini adalah feel good movie. Maksudnya kami tidak memberikan sesuatu yang heavy yang memerlukan penonton berfikir secara deep dan sebagainya. Kami cuma mengharapkan penonton datang enjoy dengan movie ini, terhibur dengan movie ini dan mungkin mendapat sedikit pengajaran daripada apa yang kami cuba sampaikan. Itulah harapan saya sebenarnya untuk menghibur dan juga memberi pengajaran kepada orang yang menonton. Ya. Dan antara filem komedi yang lain pernah dipertontonkan untuk rakyat Malaysia dan penerimaan dia saya harap 100% diterima oleh orang-orang Malaysia. Hai, saya Beto Kusyairi. Jangan lupa untuk saksikan filem CEO arahan Razai Syam. Nama saya Christina Suzanne Stockdale. Jangan lupa saksikan filem CEO akan berada di Pawagam tak lama lagi. Okey, hai, saya Remy Ishak. Jangan lupa saksikan filem CEO yang akan berada di Pawagam berdekatan anda. Are you ready, Syah? I only work with the best, eh? Not with ulat yang bergantung harap pada uncle dia. Kau ni sebenarnya bijak tau.